Berdasarkan database statistik Organisasi Perusahaan Pangan dan Pertanian Dunia, terdapat 7 produsen daging ayam terbesar dunia. Tentu saja, secara statistik, negara-negara tersebut memiliki konsumsi daging ayam yang tinggi, dan masyarakat di negara-negara tersebut menyukai daging ayam sebagai sumber protein. Berdasarkan statistik global, total produksi daging ayam di seluruh dunia mencapai 118 juta ton. Dari jumlah tersebut, benua Amerika merupakan pusat produksi dunia yang mencapai 47,9 juta ton atau 40,7% dari total produksi daging ayam dunia. Berikut 7 negara dengan produksi daging ayam tertinggi di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Meksiko. Meksiko merupakan negara produsen terbesar ketujuh di dunia dengan produksi mencapai 3,4 juta ton. Di negara ini, terdapat beberapa daerah penghasil daging ayam. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah Central West dan Central Eastern yang memberikan kontribusi kumulatif sebesar 53,37%, sedangkan wilayah Northeast dan Yucatan Peninsula hanya memberikan kontribusi sebesar 7,76%. Indonesia. Indonesia merupakan salah satu penghasil daging ayam di dunia. Secara statistik, Indonesia menempati urutan ke-6 sebagai produsen ayam terbesar di dunia. Menurut data FAO, produksi daging ayam di Indonesia mencapai 3,4 juta ton. Hingga tahun 2020, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, sentra produksi daging ayam masih berada di wilayah Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena penduduk terbesar di Indonesia masih tersebar di Pulau Jawa. Provinsi Indonesia dengan produksi daging ayam terbesar, yaitu Jawa Barat sebesar 838 ribu ton, Jawa Tengah sebesar 638 ribu ton, Jawa Timur sebesar 474 ribu ton, dan Banten 207 ribu ton. Di Indonesia sendiri, ada 2 sistem pengembangan produksi dan pemasaran daging ayam. Pola tersebut meliputi pola mandiri dan kemitraan dengan perusahaan peternakan. Pola mandiri artinya semua kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran dari awal sampai akhir menjadi tanggung jawab pelaku atau peternak itu sendiri, sedangkan pola kemitraan adalah pola kerjasama antara peternak dengan perusahaan peternakan. Perusahaan mitra biasanya memberikan bibit, bantuan pemasaran dan pelatihan kepada peternak ayam. Lima, India. India merupakan negara terbesar kelima di dunia sebagai penghasil daging ayam tertinggi di dunia. Produksi daging ayamnya mencapai 4,1 juta ton. Di negara ini, ada beberapa negara bagian dengan produksi daging ayam terbesar. Secara umum provinsi tersebut adalah Haryana dengan produksi 352 ribu ton, disusul Bengkala Barat 328 ribu ton, Uttar Pradesh 270 ribu ton, dan Tamil Nadu 144 ribu ton. Empat, Rusia. Rusia adalah produsen daging ayam terbesar keempat di dunia. Pada 2018, produksinya mencapai 4,6 juta ton. Beberapa daerah menjadi pusat produksi daging ayam di Rusia. Wilayah Belgorod, wilayah Chelyabinsk, wilayah Leningrad, Stavropolsky Krai, dan Oblas Bryanskaya adalah wilayah terbesar untuk produksi daging ayam di Rusia.
3. Brazil. Brasil merupakan negara penghasil ayam terbesar ketiga di dunia dengan produksi mencapai 13,5 juta ton pada tahun 2019. Sektor peternakan ayam menjadi andalan Brasil karena dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi 3,6 juta penduduknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di negara ini, peternakan ayam telah tersebar di beberapa negara bagian, namun wilayah selatan Brasil masih menjadi pusat produksi ayam. Paraná, Santa Catarina, dan Grande do Sul merupakan pusat produksi ayam di Brasil. Paraná menyumbang 30%, Santa Catarina 17%, dan Grande do Sul 14% terhadap produksi daging ayam nasional Brasil. China. China adalah produsen daging ayam terbesar kedua di dunia. Pada 2019, produksi daging ayam di China mencapai 14,4 juta ton. Ada beberapa provinsi yang menjadi sentra produksi daging ayam di negara ini. Provinsi Shandong, Guangdong, Jiangsu, Liaoning, dan Hebei adalah beberapa provinsi terbesar di China yang memproduksi daging ayam. Di negeri ini, ada beberapa perusahaan peternakan ayam besar yang menguasai perdagangan daging ayam. Perusahaan-perusahaan ini termasuk Guangdong Wen's Food Group, Shandong New Hope, Liuhe Group, Charoen Pokpan Group, Dalian Hanwei Enterprise Group, dan Beijing Agriculture Technology. 1. Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan produsen ayam terbesar di dunia dengan produksi mencapai 20,1 juta ton pada tahun 2019. Unggas broiler di negara ini tersebar di beberapa negara bagian: Georgia, Arkansas, North Carolina, Alabama, dan Mississippi adalah 5 negara bagian yang memproduksi daging ayam dalam jumlah besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari National Chicken Council di Amerika Serikat, negara bagian Georgia dapat memproduksi 1,3 juta ton daging ayam, negara bagian Alabama dapat menghasilkan 1,1 juta ton, Arkansas 1 juta ton, North Carolina 873 ribu ton, dan Mississippi 748 ribu ton. Di negeri ini, produksi ayam didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar yang mendominasi pasar ayam pedaging termasuk Tyson Food, Pilgrim's Pride Corp, Sanderson Farm, Purdue Food, dan Koch Food. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan peternak lokal dalam memproduksi ayam dengan sistem kontrak antara peternak dengan perusahaan tersebut.